Kan kita baca Quran, kita pegang Quran ataupun kita pegang setan gepeng, gua tanya. Tahu setan gepeng? Tu handphone. Handphone. Kita lebih senang baca status orang. Kita lebih senang ngetik birim WA. Kita jarang kita hitung-hitung kebaikan kita ni dari pagi sampai sekarang apa yang saya kerjain. Jarang. Kita hitung adalah urusan dunia kita. Dari pagi sampai malam berapa pengeluaran uang yang saya keluarkan, berapa keuntungan. Dan kita enggak hitung-hitung berapa sedekah yang kita keluarkan pada hari ini. Itu akan dihisap, Pak. Akan ditanya oleh Allah. Dalam satu minggu ataupun satu bulan, berapa kali kita tahajud bangun di waktu malam? Itu hitung-hitungan. Hitung. Berapa kali kita sembahyang menuju masjid dalam satu hari? Hitung-hitungan, Pak. Kalau Quran jarang kita baca, ngarepin surga repot, Pak. Sehari berapa kita sedekah? Seminggu berapa kali? Sebulan berapa kali kita sedekah, Pak? Yang bakalan menyelamatkan jiwa kita di alamul barjah. Sebab tidak ada titik di dalam kuburan tersebut illa yakhrudun nar, kecuali akan keluar api neraka, Pak. Tutupin itu lubang-lubang yang ada di kuburan itu dengan sedekah. Kita mau masuk surga sulit, Pak. Nabi Adam aja gara-gara makan buah khuldi dipindahin oleh Allah dari surga menuju alamudun dunia. Itu baru bukan buah makan buah khuldi doang, Pak. Audio Jungle. Hadis Saminu, hadis yang ke-8 min muhafazi anis sunnah. Anjuran menjaga sunnah dan tata cara melaksanakan sunnah. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu ta'ala jal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masali wa masalukum kama sayrujulin au kadanara fajara janadibu wal qarasu yaqna fiha wa wajadubuhunna anha wa ana ahidukum bihujajikum anin nar wa antum tabadluna min yadi rahu muslim. Hadis yang ke-8 An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan aku sama seperti perumpamaan kamu, kama saya rujulin au kadanara, seperti seseorang lelaki yang telah menyalakan api. Waja'ala janadibu wal farasu yaqna fiha, maka mulailah janadib laron-laron dan serangga-serangga yaqna fiha, yaqna fiha, hinggap ke lampu tersebut. Wa huwa yajubuhunna anha, sedangkan orang itu menghalangnya. Jangan sampai laron-laron dan serangga hinggap kepada api tersebut. Wa ana ahidum bihujadikum anin nar, sedangkan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil tali dari pinggangmu,
jangan sampai kamu tercebur ke dalam api neraka, akan tetapi kamu melepaskan, akan tetapi kamu melepaskan tali tersebut dan engkau terlepas dariku. Rahu Muslim. Di dalam hadis Jabir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan aku sama seperti perumpamaan kalian, seperti seseorang yang menyalakan api. Mulailah laron, serangga dan kupu-kupu itu hinggap ke lampu tersebut, sedangkan orang lelaki itu senantiasa menghalau, jangan sampai laron-laron, kupu-kupu dan serangga hinggap ke api tersebut. Begitu pula aku, kata Nabi SAW, telah aku pegang pinggang-pinggang kalian dari taliku, jangan sampai kalian melepaskan dari tanganku, akan tetapi kalianlah yang memaksakan melepaskan tanganku, kemudian kalian jatuh ke lembah api neraka jahanam. Di dalam hadis ini Nabi memberikan perumpamaan, Allah telah mengutusku ke alam dunia dengan membawa tuntunan ajaran Islam yang menyelamatkan jiwa manusia daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dan menginginkan kehidupan kebahagiaan yang hakiki, baik dalam kehidupan di alam dunia sampai nanti di alamul akhirat. Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti hadis yang ketujuh, inna masalama basanallahu bihi minal huda wal ilmi kama sal gaisi asaba ardhan. Perumpamaan, sesungguhnya perumpamaan Allah mengutusku membawa petunjuk dan ilmu sama seperti air hujan yang turun dari langit membasahi bumi. Ada bumi yang dibasahi dengan hujan, tanah yang subur. Dengan tanah yang subur itu akan tumbuh rumput-rumput dan pohon-pohon yang begitu banyak, karena air yang mengenai tanah yang subur menyimpan air di dalamnya. Akhirnya tumbuh tuh rumput-rumput dan pohon-pohon yang begitu banyak. Tanah ini yang tadi tandus kena siram hujan langsung menjadi subur, dengan tanah yang subur kelihatan hijau, begitu bagus dan indah, hawa begitu sejuk. Itulah perumpamaan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan berpegang teguh dengan agama Allah dan menjauhkan daripada larangan Allah dan menjunjung tinggi tuntunan dan ajarannya. Mereka itulah perumpamaan tanah yang subur yang menyimpan air, dan akan tumbuh rumput-rumputan dan pohon-pohon yang begitu banyak. Humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada juga hujan mengenai tanah yang keras, tapi tanah yang keras itu menyimpan air dan akan tumbuh
rumput-rumputan dan pohon yang begitu banyak. Pohon yang begitu banyak. Seperti tanah yang di Jakarta ini kan tanah apa nih? Tanah yang keras, bukan tanah untuk pertanian, tapi tanah kebunan. Perumpamaan yang pertama, orang yang belajar ilmu dan memperdalam ilmu, menyebarkan ilmu, hum min ulama'i min ummati kal anbiya bani Israel, hum ashrafuhum, mereka itulah ulama-ulama umatku sama seperti nabi daripada kaum Bani Israel. Mereka itulah khairu ummati, mereka itulah paling baiknya daripada umatku. Mereka adalah pewaris-waris daripada para nabi dan rasul. Yang kedua, perumpamaan tanah yang kering tapi menyimpan air. Seperti kita belajar ilmu hanya sekedar ngaji, apalan-apalan Quran, menghafalkan daripada zikir-zikir, daripada sholat dan tata cara berwudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian kita belajar secara umum dari SD, SMP, SMA sampai SSSS. Sarjana ekonomi, sarjana sosial, sarjana hukum, yang jadi insinyur ini dan itu, bergulat dengan bisnis, dengan dunia, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, barulah dia belajar agama. Dia belajar agama karena merasa enggak tenang jiwanya. Datanglah menuju masjid dan musola yang dekat dari rumah kita. Kita pelajari, kita hayati, dan kita amalkan sebagai pedoman hidup kita buat bekal kehidupan di alamul akhirat. Dan mereka berjuang dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan jiwanya, menghidupkan sunnah Rasul. Itu perumpamaan tanah yang kering tapi menyimpan air dan diturunkan hujan, akan tumbuh rumput-rumput dan pohon yang begitu banyak. Kalau kita ambil yang nomor satu, itu pilihan Allah. Memang dari semenjak lahir orang ini dijaga Allah Ta'ala dari perbuatan yang tercela, baik dalam ucapan maupun tingkah laku dan perbuatannya, benar-benar dijaga oleh Allah. Kemudian dimasukkan pesantren dari kecil, terus bertahun-tahun, berpuluh tahun dia belajar, nggak kenal hukum dunia, main handphone nya kagak tahu. Jakarta aja kalau ke Blok M keder, nggak tahu deh. Karena kebiasaan yang di pesantren, di masjid, di masjid sampai akhir hayatnya, waktunya dihabiskan untuk mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, punar mandir menuju masjid. Gak sempet itu jalan-jalan sama keluarganya, tamasya seperti orang-orang, habisin waktunya itu ke masjid sampai akhir hayatnya. Gak bisa dikumpulkan uang yang banyak, dia punya rezeki dibagiin orang tuh fisabilillah. Yang inilah yang kita cari, mereka itulah pewaris ilmu nah
Nabi yang harus kita dekati, yang harus kita dukung di dalam tata cara dakwahnya, supaya nanti di yaumil kiamah, di mana kita duduk, disitulah ketika di dunia, disitulah tempat kita nanti di dalam akhirat. Di mana kita duduk di dunia, bersama siapa kita bergaul, nanti disitulah Allah tentukan tempat duduk kita di yaumil mahsyar. Apakah kita termasuk orang-orang ahli syurga ataupun orang-orang ahli neraka. Sebab kalau kita andelin amalan ibadah kita, jauh pak dari syurga, gak bakalan masuk surga. Kalau kita ngandelin amal kita, gak bakalan. Karena Allah ngasih waktu kita 24 jam. Allah kasih waktu me kita 24 jam. Kemarin kita hitung dah, jangan sekarang. Dari semenjak kita bangun tidur, berapa rakaat salat sunnah yang kita kerjakan dari salatul duha? Berapa lembar Al-Quran yang kita baca? Berapa banyak tahmid dan zikir? Angkat kedua tangan kita kepada Allah. Berapa banyak pembacaan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyakkan kita baca Quran, kita pegang Quran ataupun kita pegang setan gepeng, gua tanya. Tahu setan gepeng? Itu handphone. Handphone. Kita lebih senang baca status orang. Kita lebih senang ngetik birim WA. Kita jarang kita hitung-hitung kebaikan kita. Ini dari pagi sampai sekarang apa yang saya kerjain? Jarang. Kita hitung adalah urusan dunia kita. Dari pagi sampai malam berapa pengeluaran uang yang saya keluarkan, berapa keuntungan. Dan kita enggak hitung-hitung berapa sedekah yang kita keluarkan pada hari ini. Itu akan dihisap, Pak. Akan ditanya oleh Allah. Dalam satu minggu ataupun satu bulan, berapa kali kita tahajud bangun di waktu malam? Itu hitung-hitungan. Hitung. Berapa kali kita sembahyang menuju masjid dalam satu hari? Hitung-hitungan, Pak. Kalau Quran jarang kita baca, ngarepin surga repot, Pak. Sehari berapa kita sedekah? Seminggu berapa kali? Sebulan berapa kali kita sedekah, Pak? Yang bakalan menyelamatkan jiwa kita di alamul barjah. Sebab tidak ada titik di dalam kuburan tersebut illa yakhrudunna, kecuali akan keluar api neraka, Pak. Tutupin itu lubang-lubang yang ada di kuburan itu dengan sedekah. Kita mau masuk surga sulit, Pak. Nabi Adam aja gara-gara makan buah huldi dipindahin oleh Allah dari surga menuju alamudun dunia. Itu baru bukan buah makan buah huldi doang, Pak. Iblis taat dan patuh perintah Allah beribadah 2000 tahun. Gare-gare sombong, kagak mau patuh taat perintah Allah untuk menghormati Nabi Allah Adam. Dia mengatakan ana khairu minhu wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya enggak mau hormat Adam. Karena Adam, kata iblis,
diciptakan dari tanah dan aku dari api. Akulah lebih mulia daripada dia. Dialah yang wajib menghormati aku karena umurku lebih tua dari dia 2000 tahun lebih. Dan aku telah beribadah kepada engkau selama 2000 tahun. Diusir pak dari surga. Ini kita berapa kali songong. Sombong. Dalam hati kita pengen masuk surga. Gimana pak? Itu iblis 2000 tahun pak ibadah bu. Diusir oleh Allah dari surga. Dari surga. Masya Allah kita ngarepin masuk surga. Nah, jauh pak. Jauh gak? Tapi kita modalnya cuma satu pak. Selain iman kepada Allah dan berusaha berbuat baik, melaksanakan perintah Allah dan melarang hal yang dilarang oleh Allah, modalnya cinta. Udah lah pak. Cinta. Maka Imam Syafi'i mengatakan, inni uhibbu sholihin walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, aku cinta dengan orang-orang soleh, walaupun aku bukan termasuk orang yang soleh. La'alli alhaqu minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan diriku termasuk kelompok mereka karena cinta. Tuh Imam Syafi'i pak. Kalau sembahyang semalam 1000 rakaat, setiap sholat khatmul Quran, dihabiskan waktunya untuk belajar dan mengajar dan mengarang kitab. Dibilang aku bukan orang yang soleh dan aku cinta kepada orang yang soleh walaupun aku bukan termasuk golongan orang yang soleh. Dengan harapan nanti di yaumil kiamah Allah memasukkan aku termasuk golongan mereka. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Inna abdah yaumil kiamati innal mar'u ma'amman ahab. Sungguhnya seseorang nanti di yaumil kiamah dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintai. Nih hadis Nabi yang menyenangkan hati kita. Kita cinta dengan orang yang soleh, duduknya kita dengan soleh, dengan orang-orang yang baik, nanti akan mendapatkan tempat duduk kita di yaumil kiamah ataupun di padang mahsyar ataupun di alamul barzah. Orang yang kita cintai ketika kita sedang sakaratul maut, mereka akan datang kepada kita menghalang syaitan untuk menggoda iman kita, untuk menggoda iman kita supaya kita meninggal dalam keadaan kafir. Tapi kalau orang-orang yang soleh yang kita kumpul ketika di dunia, nanti ketika sakaratul maut orang yang soleh itu berdatangan memberi kabar gembira kepada kita. Alhamdulillah. Ada lagi yang ketiga, perumpamaan Allah mengutusku sama seperti air hujan yang membasahi tanah yang berbatu-batuan yang tidak menyimpan air. Kau di sini nih. Tuh daerah Wiluyang, batu kapur, batu. Kalau di Bogor di sini tuh, tuh citerep, citerep. Kan gunung bah, batu digali aja susah, karena di bawahnya bah, nggak bisa nyimpan air. Itu di pesantren saya, Pondok Pesantren Asmaul Husna, itu galinya 100 meter, 70 meter nggak ada air. Itu di gunung, itu kena batu mulu. Untung alhamdulillah
ada air di pegunungan mata air. Jadi air itu dari pipa-pipa keluar besar. Karena kita khawatir pipa itu rusak, jadi santri nggak bisa mandi. Kita gali tuh Pak, 4 kali, 4 galian nggak dapat air. Gali lagi nggak dapat, gali lagi nggak dapat. 100 meternya belum tentu ada airnya. 4 kali ngebor, kali ngebor 30 juta. Keempatnya baru dapat. Dia bilang bor di sini, udah jangan pindah-pindah. Insya Allah ada air di sini. Baru dapat air dengan izin. Begitu pula air hujan yang menimpa mengenai tanah yang berbatu-batuan tidak tumbuh yang namanya rumputan dan tidak tumbuh pohon-pohon. Itulah perumpamaan daripada orang-orang kafir yang tidak memeluk ajaran agama Islam dan dia meninggal dalam keadaan kekafiran. Begitu juga orang muslim, dirinya sebagai orang muslim tapi tidak menjalankan hak dan kewajibannya, cuman baca syahadat saja, sembahyang kagak, ngaji kagak, puasa kagak, kagak bisa ngaji, hidup dalam kebodohan di dalam agama, hidup berantakan, dosa mulu yang dilakuin, akhirnya meninggal dunia. Sama seperti hujan mengenai tanah yang batu-batuan, tidak ada manfaatnya. Harta banyak tapi dia enggak berjuang di jalan Allah. Banyak pada tetangga datang ke masjid, dia kagak pernah datang. Sibuk dengan keluarganya di mall. Sibuk ke Eropa, ke Masjidil Haram tidak. Tuh. Banyak orang yang berjuang membantu sanak saudara kita yang kena musibah. Apaan? Gempa di daerah Cianjur. Yang banyak yang memberikan sumbangan itu Pak, orang-orang kaya kita. Sumbangannya baju yang masih layak dipakai dikumpulkan dari RT, RW, posko-posko di masjid dan musola ditaruh. Karena di Jakarta Maulid 2 bulan namanya itu banyak sembako di rumah kita Pak. Dari masjid musola pada dapat kumpulin tuh Indomie, kopi, gula, enggak? Taruh di posko. Alhamdulillah. Coba dilihat orang bawaan itu ke sana jarang yang namanya baju baru. Baju baru jarang enggak? Sedangkan di Tanah Buang banyak benar. Di Jatinegara, di Mester banyak enggak? Banyak. Andai kata orang-orang kaya di Indonesia bersatu, edah. Jangankan seluruh Indonesia. Jagotabek aja yang kaya berapa ratus orang, berapa ribu orang. Didatang ke sono, Pak. Tuh dari Gadok sampai Pasar Ciawi ke atas tuh. Sampai Pasar, Pak. Cisarua itu banyak orang dagang baju habis diborong orang kaya, bakal mana? Bakal ke Cianjur. Yang punya barang material kirim, yang punya toko sembako di pinggir jalan habis diborong orang kaya, bakal apa? Bakal Cianjur. Tapi pedagang di pinggir jalan masih utuh Pak. Betul? Yang kebanyakan yang nyumbang orang-orang seperti kita, Pak. Kita doain tuh saudara kita biar dapat hidayah yang kaya-kaya, yang bisa sisipkan sebagian hartanya buat kepedulian sanak saudara kita yang kesusahan, digempah.
rumah yang puluhan tahun yang dikumpulkan dari hasil padi ladang, dari sayur-sayuran ditanam 4 bulan baru dapat duit, dikumpulin tuh duit satu sak semen sekian, batak yang dia beli sekian, pasir kol dua kol dibeli per 4 bulannya, bangun tuh rumah baru jadi hancur pak. Tuh hanya orang tertentulah yang bisa mengajak manusia dalam berbuat baik dan mengamalkan perbuatan baik untuk berbagi kepada sesama manusia. Kenapa? Karena surga balasannya pak. Surga adalah balasannya suatu rahasia Allah yang diceritakan di dalam ayat Quran dan hadis yang disampaikan oleh guru-guru kita, dianggap khayalan akhirat karena dunia nyata. Tapi kakala dia pulang menghadap Allah, sesuatu yang dia di dalam ilmu menyebarkan ilmu min ulama min umati dalam dia pada Israel asrof, mereka itulah ulama-ulama umatku sama seperti nabi daripada kaum Bani Israil. Mereka itulah khairul ummati. Mereka itulah paling baiknya daripada umatku. Mereka adalah pewaris haris. Ikan khayalan ketika di dunia bakalan jadi nyata. Bakalan jadi sekarang adalah nyata. Nih waktu sekarang nyata nih, kita ada di masjid. Nyata gak? Kita makan, kita minum, ini nyata. Masa yang lalu adalah cerita. Masa yang lalu adalah cerita. Ketika kita masih kecil, ketika kita sekolah dari SD terus, kita tinggalin kampung halaman kita, kita hijrah ke kota-kota besar, kita jadi orang yang berhasil, semuanya itu adalah cerita, memori, kenangan hidup kita. Betul? Sedangkan kakala kita keluar dari masjid ini, itu baru angan-angan pak. Kita keluar dari masjid ini, angan-angan kita. Ntar habis dari masjid, habis ini saya mau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kira-kira sampai gak pak kita ke sana? Belum tentu. Kalau ajal kita udah sampai gimana? Berapa banyak orang yang berangan-angan untuk mengerjakan ini dan itu, belum selesai mengerjakan, tapi ajalnya telah datang, dijemput oleh malaikat Israil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lama kan orang lagi joget tuh di anyer, joget balon, lagu belum selesai pak, mati. Cakep pak kira-kira? Wah bahagia banget tuh orang, meninggalnya bahagia. Lagi joget. Si Pulan meninggal lagi sakit pak. Si Pulan meninggal lagi sakit, dirawat di rumah sakit berbulan-bulan. Dia merintih kesakitannya karena Allah akan menghapuskan dosanya dan kembali kepada Allah tidak punya dosa. Kasian gak kita lihat pak orang lagi sakit? Sian. Ini lagi joget, bukan main, enggak? Seneng enggak? Senang, kalau dia enggak senang enggak mungkin sampai ke anyer. Betul? Lagi joget sama teman-temannya, joget bar, joget apa? Joget bareng, joget balon. Mati. Bahagia banget di dunia, tapi di akhirat belum tentu. Belum tentu. Ada lagi sebelah sono no, saya ngeliat Tiara Depok sono, saya kondangan, saya lagi makan, gue nggak ngeliat, memang di depan mata. Gue balik ke sono dah sambil ngobrol, ya gak? Lagi joget pak, lagi nyawer, jatuh pingsan mati pak.
Bahagia ke dia? Bahagia loh. Lagi joget nyawer. 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 Ratusan ribu keluarin. Dipuji-puji mebiduan sambil joget. Mati. Jatuh. Bahagia di dunia. Celaka di akhirat. Betul? Neraka tuh Pak. Tahu di mana? Dari hadis Nabi. Man ajdaba wa huwa yadhaku dakhala al-qabra wa huwa yabki. Sampai saja yang melakukan perbuatan dosa dan dia gembira dan tertawa, dia masuk di alamul barjah dalam keadaan menangis. Menangis Pak, bukan sejam, setengah jam, miliaran tahun dia menangis di alamul barjah. Sampai bangkitnya yaumul kiamah, digebuk, digencet oleh bumi. Siapa yang nolongin kita? Enggak ada yang bisa nolongin kita kecuali amal kebaikan kita. Dan orang-orang yang soleh yang kita cintai yang bahkan belain kita. Termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyaksikan ketika orang meninggal dunia, kalau kita cinta sama Nabi, Nabi bakalan datang ketika sakaratul maut. Ketika kita di alamul barjah, anak, istri, tetangga, saudara meninggalkan kita, kita cinta dengan orang soleh, cinta dengan Nabi Muhammad, itu orang-orang yang soleh itu di alamul barjah datang kepada kita. Terakhir Nabi datang di alamul barjah, aman kita. Kakala bangkitnya yaumul kiamah, orang-orang pada berlarian takut. Teman kita yang soleh berdatangan, ngumpulin orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang soleh. Kemudian berbaris di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk golongan ashabul yamin. Golongan yang sebelah kanan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah.